Teman-teman Paduan Suara Nada Kasih, saya turut bersyukur untuk perjalanan saudara-saudara di Paduan Nada Kasih yang telah disertai perjalanan oleh Tuhan sampai 31 tahun ya. Sebuah usia yang cukup panjang ya. Untuk sebuah perjalanan pelayanan pasti banyak suka dan duka, tetapi biarlah semuanya itu memperlengkapi kita, mendewasakan kita untuk pelayanan yang lebih baik berikutnya. Dan saya juga bersyukur memberikan ucapan selamat atas CD yang telah dihasilkan, yaitu buah kerja keras dari saudara-saudara semuanya. Itu pun juga kaleidoskop yang telah saudara-saudara buat, itu menjadi semacam kisah ya, yang ditorehkan, yang akan menandai bagaimana pimpinan dan penyertaan Tuhan sampai sejauh ini. Dan itu pasti akan menjadi berkat bagi mereka yang nanti ada di belakang kita ya, atau di depan kita, generasi-generasi berikutnya, supaya tertular ya, semangat pelayanan yang sama dalam memuliakan Tuhan melalui puji-pujian. Sekali lagi, selamat ulang tahun yang ke-31. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semuanya. Melayani adalah bagian dari sebuah perjalanan iman mengenal Tuhan. Karena kita bukan hanya sekedar berbagi nyanyian, tetapi kita juga sedang berbagi kesaksian akan pekerjaan Tuhan yang kita rasakan dalam kehidupan kita. 31 tahun Paduan Suara Nada Kasih telah berbagi kesaksian, berbagi berkat bagi umat GKI Kayu Putih dan juga gereja-gereja lain yang pernah dilayani. Tentu saja itu adalah perjalanan yang panjang. Ada banyak sukacita, tetapi juga ada banyak pergumulan. Ada banyak hal yang membuat kita bersukaria, tetapi ada juga tantangan-tantangan yang harus dilalui. Namun demikian, sekalipun terbatas, sekalipun ada banyak hal yang kita gumulkan bersama-sama, Tuhan tetap memakai Paduan Suara Nada Kasih menjadi alatnya untuk berbagi berkat. Oleh karena itu, ketika Paduan Suara Nada Kasih hingga saat ini masih dipercayakan pelayanan dari Tuhan, dan juga di masa pandemi ini dengan segala keterbatasan, kita masih bisa memanfaatkan apa yang kita miliki. Biarlah ini semua bisa menjadi masa di mana kita betul-betul merendahkan hati kita di dalam pelayanan kita. Bahwa kita bukan siapa-siapa, bahwa kita memiliki jalan yang begitu berliku, tetapi hanya kemurahan Tuhan dan juga kekuatan Tuhan yang masih menolong kita, sehingga kita masih bisa melangkah dan juga melayani sampai saat ini. Menjadi harapan buat kita semua, agar terus PSNK bisa dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang, dan lebih daripada itu, ini menjadi sebuah perjalanan yang juga memperlengkapi iman kita, setiap anggota Paduan Suara Nada Kasih, memperoleh makna hidup yang baru dan juga kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi kita semua. Shots!
dari Bogor, ada kiriman kenang-kenangan paduan suara nada kasih the best choir in Jakarta. Apa isinya ini? Kita lihat dulu. Waduh, 31 tahun paduan suara nada kasih. Ini apa lagi nih? Kaleidoskop, paduan suara nada kasih. Waduh, kita ada di dalamnya ini. Mantap ini, kita ada di dalamnya ini. Wih, suara paduan suara nada kasih. Ini dia, kita ada di sini, teman. Bukan main. Kenang-kenangan buat anak cucu. Bisa juga ini diberikan kepada kawan sebagai hadiah. Bukan main. Terima kasih teman-teman yang bisa memproduksi ini dengan bagus sekali. Salam sehat buat teman-teman semua. Terima kasih banyak. See you.